teman-teman, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku mau review produk Scarlett Whitening. Nah, yang kemarin itu aku sudah review produk body care-nya. Nah, selain produk body care, Scarlett Whitening juga mengeluarkan face care dalam bentuk serum, yaitu seperti ini. Nah, aku bakal review dan ngasih tahu cerita pengalaman aku pemakaian setelah sekitar 1 bulan lebih. Jadi aku udah pakai yang ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja review. Nah, ini dia teman-teman, serum dari Scarlett Whitening. Yang pertama itu ada Brightly Ever After Serum yang warna pink. Yang kedua itu ada Acne Serum warna ungu. Ini biasanya digunakan untuk kulit yang berjerawat. Nah, bentuk botol dari serum Scarlett Whitening ini simple, sederhana dan banget ya dari bentuk serum Scarlett Whitening ini. Jadi isi serum ini sebanyak 15 ml dan serum ini juga sudah terregistrasi BPOM. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kandungan-kandungan yang terdapat dari serum ini dan apa saja manfaat yang terdapat dari kandungan tersebut. Coba kalian simak. Nah, ini dia teman-teman, manfaat dan kandungan-kandungan yang terdapat dari si serum Scarlett Whitening ini. Yang pertama kita mulai dari si Brightly Ever After serumnya dulu. Manfaat dan kandungan yang terdapat dari serum ini, pertama itu adalah lavender water. Ini kegunaannya untuk melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi peradangan pada kulit, detoksifikasi kulit, meningkatkan sirkulasi darah, dan menghaluskan kulit. Yang kedua itu ada White Whitening. Ini kegunaannya untuk mencerahkan wajah dan sangat aman bagi kulit tanpa menyebabkan iritasi. Nah, yang ketiga itu ada Niacinamide. Ini kegunaannya untuk melembabkan kulit, mengatasi jerawat, menyamarkan noda hitam, dan mencegah kanker kulit melanoma. Yang keempat itu ada Glutathione. Ini kegunaannya untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas, membuat kulit lebih sehat dan terlihat lebih glowing. Yang kelima itu ada vitamin C. Ini kegunaannya untuk membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat, mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit. Next, kita lanjut ke acne serumnya. Manfaat dan kandungan yang terdapat dari si acne serum ini, yang pertama itu ada tea tree water. Kegunaannya ini untuk melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi jerawat, melembabkan kulit, membantu mengurangi beruntusan, dan mengurangi minyak di wajah. Yang kedua itu ada Jeju Centella Asiatica. Nah, ini kegunaannya untuk menjaga kelembapan kulit, mengurangi peradangan, mencegah dan mengurangi kerusakan kulit, dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Yang ketiga itu ada vitamin C. Ini kegunaannya sama seperti Brightly Ever After Serum. Ini untuk membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat, mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit kita. Yang keempat itu ada salicylic acid. Ini kegunaannya untuk meredakan peradangan yang terjadi saat jerawat muncul, mengangkat kotoran penyumbat pori-pori yang berpotensi menjadi komedo. Yang terakhir itu ada licorice extract, kaya akan vitamin dan mineral untuk menutrisi kulit, melindungi kulit dari paparan sinar matahari, mengatasi jerawat dan kulit kemerahan, mencegah hiperpigmentasi, dan menyerap kelebihan minyak di wajah kita. Nah, teman-teman, itu dia manfaat-manfaat yang terdapat dari kandungan serum Scarlett Whitening ini. Nah, selanjutnya aku bakal tunjukin tekstur dari serumnya. Yang pertama aku coba Brightly Ever After Serum. Agak cair gitu, agak kental gitu. Aromanya juga kayak aroma murni gitu, natural, nggak mengandung fragrance. Jadi aromanya natural dari kandungan-kandungan yang terdapat dari serum ini. Bentuknya seperti ini, teksturnya. Kalian bisa lihat, aku bakal aplikasikan di tangan aku. Soalnya tadi aku udah pakai ke wajah aku.
serum itu langsung melekat atau langsung nempel gitu, meresap ke dalam kulit kita. Nah, sebelum kalian pakai serum, ada baiknya kalian pakai toner dulu biar kulit kalian itu natural gitu, atau kembali lembab gitu, biar serumnya nempel. Nah, ini dia teman-teman, setelah aku pakai Bradley Ever After serumnya, jadi serum itu nggak lengket dan langsung meresap gitu. Nah, aku mau ngasih tahu kalau aku udah pakai Bradley Ever After Serum ini sekitar 1 bulan lebih. Waktu kulit aku itu beruntusan dan kusam. Kalian bisa lihat before-nya di sini dan di sini after-nya. Perbedaannya tuh terlihat jelas ya, teman-teman. Serum ini benar-benar bagus banget. Sebagus itu, entah mengapa aku nggak dari lama tahu serum ini dan langsung pakai gitu. Ternyata serum ini juga bisa membuat muka kita jadi glowing kayak gitu di bagian sini, sini, sini. Jadi cara pemakaiannya tuh nanti kalian bisa pakai 1, 2, 3 tetes di muka kalian di bagian sini. Atau kalian juga buat di sini. Lalu kalian aplikasikan seperti tadi yang aku buat ininya, tapi kalian juga bisa tepung halus gitu biar serumnya meresap gitu. Lanjut kita mau tunjukin, aku mau tunjukin tekstur dari si acne serum ini. Jadi acne serum ini sama aja sih sama si Bradley Ever After Serum, cuma si Bradley itu untuk mencerahkan dan glowingkan, sedangkan si acne ini untuk menghilangkan jerawat kita gitu. Teksturnya tuh lebih cair dari si Bradley Ever After Serum. Kalian bisa lihat aku di sebelah tangan sebelah kanan aja, soalnya tadi sebelah kiri sudah si Bradley Ever After Serum. Nah, ini dia teman-teman, serumnya itu agak cair dan sama aromanya itu murni gitu dari kandungan si serum yang terdapat dalam serum itu. Serum itu langsung resep gitu, kalian bisa lihat. Jadi ini kegunaannya untuk menghilangkan jerawat. Jadi saat kalian ada jerawat gitu, kalian pakainya si acne serum ini. Nah, itu dia teman-teman review serum Scarlet Whitening dari aku. Ini dia serumnya, aku seneng banget sama serum Scarlet Whitening ini karena aku sudah pakai satu botol yang Bradley Ever After serumnya, dan kalian tadi bisa lihat after pemakaian satu botol serum ini, dan hasilnya itu benar-benar mantul banget guys. Kusam dan beruntusan aku hilang, walaupun tinggal dikit lagi, tapi aku bakal pakai serum ini. Nah, kalian bisa pakai yang acne serumnya jika kulit kalian berjerawat, kalian pakai yang acne serumnya. Nah, kalau kulit kalian normal dan sedikit beruntusan aja dan kusam, kalian pakai yang Bradley Ever After Serumnya saja. Nah, kalian pakai serum ini di pagi dan malam hari biar hasilnya lebih maksimal. Kalian pakai secara rutin, dan urutan serumnya kalian bisa sesuaikan dengan urutan skincare kalian masing-masing. Kalau aku sih biasanya setelah pakai toner lalu aku pakai si serum ini. Nah, harga per item dari serum Scarlet Whitening ini dan produk yang lainnya itu Rp75.000 aja, kalian udah bisa dapatin produk-produk Scarlet Whitening yang benar-benar semantul itu dengan harga Rp75.000. Kalian bisa langsung beli di official store Scarlet Whitening secara langsung. Nanti aku bakal letakin link Shopee Scarlet Whitening di description box. Dan jangan lupa teman-teman, kalian follow Instagram Scarlet Whitening biar mereka lebih semangat lagi untuk mengeluarkan produk-produk terbaru Scarlet Whitening. Nah, teman-teman, Scarlet Whitening sekarang udah banyak yang menduplikat atau membuat palsu gitu. Jadi kalian harus berhati-hati. Kalian harus beneran beli langsung dari official store-nya atau dari resellernya. Nah, kalian bisa mengecek juga keaslian Scarlet Whitening kalian. Nah, di setiap packagingnya itu ada kode atau barcode-nya gitu. Kalian bisa cek kodenya tuh di website Scarlet Whitening apakah
produk kalian itu asli apa enggak. Jadi kalian harus berhati-hati ya teman-teman untuk membeli produk Starlight Whitening. Nah itu aja dulu teman-teman review serum Scarlet Whitening dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ya teman-teman, biar kalian tidak ketinggalan sama video-video terbaru aku. Dan kalau boleh kalian memberikan saran atau komentar untuk membangun channel aku lebih baik lagi. Sampai jumpa di next video teman-teman.